Assalamualaikum teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua berjalan-jalan ke Kampung 3D. Kira-kira ada yang tahu? Ya, benar. Kampung 3D ada di Kota Malang, tepatnya di Kelurahan Kesatrian ya, Kecamatan Blimbing, Malang. Oke, mungkin di antara teman-teman ada yang pernah jalan-jalan ke sini, bisa komen ya. Yang belum pernah ke sini, mudah-mudahan suatu saat nanti bisa ke sini. Oh ya, apa aja ya yang ada di Kampung 3D ini? Yuk kita ikutin terus ya keseruannya. Ya, ini adalah ketika pintu masuk kita sudah disuguhkan dengan beberapa taman ya, Kampung 3D ya. Jadi nanti kita berjalan-jalan apa aja yang ada di dalamnya. Lah, ini dia termasuknya ini. Apa ini ya? Jenglot. Kurang tahu juga ya, ini lukisan apa? Yang tahu boleh komen. Dan seperti ini, nah, ada juga Hulk. Itu manusia raksasa yang berwarna hijau. Jadi di sini itu banyak sekali lukisan-lukisan 3 dimensi gitu, teman-teman. Bagus juga untuk foto-foto. Nah, ini juga ada gambar kupu-kupu raksasa. Nah, apalagi ya, kita lihat aja sampai selesai, jangan di skip ya videonya. Nah, itu ada juga bunga-bunga. Dan ini adalah ada yang pernah lihat filmnya? Ini adalah salah satu tempat tempat diambilnya syuting film Yowis Band yang dibintangi oleh Bayu Skak ya. Itu tadi ada warungnya juga sebelahnya. Dan ini juga ada sebuah lukisan ngajak foto. Foto yuk. Ada juga ini apa? Burung. Banyak lukisan yang bagus-bagus di sini. Nah, setelah itu kita bisa lihat hiasan-hiasan seperti bunga-bunga, taman-taman. Jadi teman-teman, ketika saya kesini ini tuh lagi masa-masa pandemi ya. Jadi ini udah agak usang gitu, masih nggak seperti dulu. Biasanya saya kesini tuh masih ramai banget, banyak pengunjung yang datang. Tapi semenjak pandemi ini banyak yang itu kurang minatnya. Oh ya teman-teman, salah satu ikon yang terkenal di rumah warna-warni Jodipan ini tuh adalah jembatan kaca. Biar teman-teman bisa lihat, saya tunjukkan ya. Kita naik tangganya ya, lumayan agak tinggi ya. Adalah beberapa anak tangga yang harus kita naikin, dan itu berhasil membuat kita ngos-ngosan. Ya, jadi seperti inilah penampakan yang bisa kita lihat di atas jembatan. Ya, rumah-rumah semua dicat warna-warni, ada kuning, hijau, ungu, oranye, biru. Semua warna ada, ungu. Dan di bawah situ tuh ada sungai mengalir ya, lumayan jernih airnya. Dan itu sebelah sana, nah itu tadi tangga yang kita naikin ya. Dan sebelah kiri ya, kalau sebelah kiri kita lihat itu adalah rel kereta api, teman-teman. Biasanya ada rel kereta api yang lewat di situ. Dan di bawahnya itu kita lihat kan, airnya mengalir sangat deras.
sungai. Nah, itu ada dua manusia yang sedang berfoto-foto ya. Sepi sekali teman-teman ketika saya datang ke sini. Karena memang lagi masa-masa pandemi ini memang ya semuanya sepi, semua mengeluh keadaan semakin susah. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya teman-teman ya. Amin. Biar kita bisa jalan-jalan lagi. Semua berjalan normal. Oh ya, ini yang sebelah kiri tadi itu rel kereta api. Terus yang sebelah kanannya tadi itu jalan raya. Tuh yang sebelah kanannya sana tuh ada mobil-mobil lewat. Dan di bawah situ juga banyak anak-anak bermain layangan. Jadi tiba-tiba ada kereta api lewat teman-teman. Tapi cuma kepalanya aja. Keretanya yang panjang pun sepertinya nggak lewat lagi. Nah ini jembatan kacanya. Kacanya sudah agak buram ya. Nggak begitu ngeri sih kalau kita lihat ke bawah. Jadi nggak kelihatan bawahnya. Ya jadi seperti inilah jembatan yang sering dipakai foto-foto. Jadi ikon yang terkenal lah kalau rumah warna-warni Jodipan itu. Ya seperti ini. Dan ada apa lagi selanjutnya? Jangan lupa ya, lihat terus, tonton terus videonya, jangan sampai di skip. Anda memasuki kampung warna-warni Jodipan, Kota Malang. Ya, sepanjang itu jembatannya ya. Jadi setelah jembatan, destinasi apa lagi yang akan kita lewatin? Ayo kita turun ke bawah. Ya, kita turun. Ini tangganya lumayan berbelok-belok ya turunnya. Banyak yang kita turunin. Benar-benar sepi ya teman-teman. Berasa cuma saya yang ada di sini. Karena ketika saya kesini tuh saya cuma melihat sekitar 4 atau 5 orang aja pengunjungnya. Jadi sangat-sangat sepi. Nah itu tadi sungai yang kita lihat dari atas. Dan setelah sampai sini, nah itu kita masuki kampung lain ini. Jadi ada dua lokasi atau kampung gitu. Jadi sebelahnya sampai jembatan itu batasnya. Setelah ini kita bayar lagi. Kita bayar dapat karcis gitu dan dapat juga kenang-kenangan seperti gantungan kunci gitu. Dan ini tadi setelah dari jembatan kita turun, kita akan melihat tempat yang seperti ini. Nah, tempatnya sempit teman-teman. Dan kita naik turun bukit. Saya sampai ngos-ngosan. Nah ini ada kursi santai, bisa untuk istirahat ya, bisa duduk-duduk santai. Bye. Capek, keringetan. Dan itu ada anak-anak juga sedang bermain. Itu kayaknya anak-anaknya dekat di sini rumahnya. Mereka main ayunan. Dan di sini biasanya itu ada yang jualan dah itu teman-teman. Ya, itu kesian penjualnya ya, sepi. Ini ada lukisan. Ada payung-payung. Ini ada yang tahu nggak? Ini ingat daerah mana? Kalau ada pakai baju garis-garis dan dia mengendarai apa itu?
sapi, karapan sapi. Nah, itu biasanya terkenalnya orang Madura. Oh ya, saya ajak turun ya teman-teman. Dari kita turun lagi, kita mau lihat ada sungai yang mengalir, airnya sangat jernih. Oh, tuh bersih juga, nggak ada sampah-sampah ya. Kita akan lihat-lihat di sekitar bawah jembatan. Nah, itu jembatan yang tadi kita naikin ya. Jadi kalau dilihat dari bawahnya di sini, oh ternyata ada pasir teman-teman. Ya, saya sempat bermain pasir sebentar. Karena kalau ingat pasir-pasir gini, ingat masa kecil saya suka main pasir teman-teman. Karena rumahnya kan dekat Bengawan Solo, jadi dulu itu Bengawan Solonya tuh banyak pasir seperti ini. Saya sering main-main, dibentuk-bentuk pasirnya. Kalau anak sekarang ya nggak tahu ya pasir gini, taunya pasir ajaib. Nah, ini tuh ada tulisan terbuat dari botol minuman sepertinya ya. Jodipan. Salam. Ini banyak yang copot teman-teman ya, ini karena udah lama juga ya. Salam satu jiwa Arema ya. Arema, Arek Malang. Jadi kurang lebih seperti ini gambarannya, rumah warna-warni yang dulu sangat terkenal, banyak didatangin para wisatawan. Biasanya anak-anak yang rekreasi, study tour. Nah, itu pasti kalau ke Malang tuh ya ini, pergi ke rumah warna-warni. Bagus sih sebenarnya, cuma karena ini lagi pandemi juga, jadi sepi banget. Naik lagi, jalanannya menanjak. Oh, ini ada lukisan cari kutu teman-teman. Maaf saya sensor karena ada gambar yang kelihatan juga ya sedikit. Itu cuma lukisan. Oke, kita naik lagi. Ada apa? Ini juga ada tulisan kampung warna-warni. Pokoknya rumahnya itu cantik-cantik teman-teman, dicat semuanya, dicat warna-warni. Dan ini ada payung-payung juga yang menggantung. Payungnya juga sudah lumayan nggak bagus ya, udah lama soalnya. Nah, mungkin nanti kalau rame diperbaiki, diganti payung-payung yang baru. Saya di sini capek banget, ngos-ngosan naik-naik terus ya, saking sepinya teman-teman. Lihat nih, nggak ada orang, kayak nggak berpenghuni gitu. Ah, di sini juga ada nih topeng-topeng juga, ngeri-ngeri juga ya. Ada topeng-topengnya begantungan. Topeng lagi. Ini topeng apa ini? Yang tahu boleh komen ya. Kaget ya. Nah, ini juga ada apa ya, caping. Caping itu buat orang-orang pergi ke sawah gitu, biasanya memakai topi seperti itu. Dan ini juga peralatan masak atau peralatan orang-orang tradisional zaman dulu gitu ya. Kalau kalian pernah lihat film-film Jaka Tingkir apa itu kan kayak gini ya. Nah, ini juga topinya. Topinya kita bisa bergaya di sini, duduk di sini, istirahat di sini. Ya. Jadi seperti ini kurang lebihnya. Mudah-mudahan teman-teman yang belum pernah ke sini enggak penasaran lagi ya. Ya, walaupun videonya enggak begitu panjang, tapi setidaknya seperti inilah gambarannya Jodipan, rumah warna-warni yang ada di Malang. Nah, jadi seperti ini semuanya, rumahnya itu bercat-cat, bahkan tangga-tangganya pun dicat warna-warni. Namanya juga rumah warna-warni kan.
Nah, naik lagi, naik lagi. Nah, naik lagi. Ah, ada lagi payung. Ada juga ini love, tanda hati, kampung warna-warni. Oh, ini ikannya. Nah, setelah naik, kita turun. Ada apa di sini? Ada lukisan, teman-teman. Apa tuh yang sedang bersembunyi? Ya, betul, harimau. Ada sepeda usang. Nah, ini kemarin saya pergi di sini tuh masih bagus, teman-teman. Ini juga sekarang udah, aduh, udah terbongkar-bongkar. Oh, jomblo. Sekarang udah, aduh, nggak seindah yang pertama saya datang ke sini. Jadi seperti inilah, teman-teman ya. Sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah nonton. Bye bye. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih dan nonton.